Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Hai, hello, selamat malam. Kita teruskan berita terkini dipetik daripada Malaysia Kini bertajuk Nur Hisham berkata PKP 2.0 berjaya, negara lepasi tahap kritikal. Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah yakin bahawa Perintah Kawalan Pergerakan Kali Kedua atau PKP 2.0 telah berjaya memainkan peranannya dan negara kini telah melepasi tempo kritikal dalam melawan penularan COVID-19. Menurut Nur Hisham, kes harian tertinggi iaitu pada 31 Januari yang lalu iaitu sebanyak 5,298 kes adalah puncak keluk penularan di negara ini. Mungkin kita telah melepasi puncak kes tertinggi pada 31 Januari katanya. Tambahnya lagi, kita jangkakan kes akan mendatar sebelum kita melihat kes baru menurun, katanya pada sidang media di Putrajaya pada hari ini. Sebelum ini, Nur Hisham mengaitkan jumlah kes baru yang tinggi pada akhir bulan lalu dengan kes pada tahun lalu yang lambat dilaporkan. Terdapat 2,764 kes baru positif setakat tengah hari ini. Ia merupakan jumlah terendah sejak 11 Januari yang lalu. Sekian berita, kita bertemu lagi pada berita akan datang. Selamat malam Malaysia, bye-bye.